Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk screenshot layar pada HP Samsung. Saya akan membagikan ada beberapa cara screenshot. Nah, jadi buat teman-teman yang mau screenshot layar HP Samsung itu teman-teman bisa menggunakan tombol. Jadi kalau tombol di sini ada tombol power sama tombol ke bawah ya, ataupun tombol min, bukan yang plus. Kalau atas ini menambahkan, kalau bawah ini mengurangkan. Kita akan tekan secara bersamaan. Nah, maka terscreenshot. Kemudian teman-teman juga bisa screenshot menggunakan fitur yang sudah ada di bagian sini. Di sini namanya ini ya, gambar layar. Kalau tidak ada, teman-teman tekan saja pensil di sini. Kemudian teman-teman tekan edit di sini. Nah, di sini teman-teman cari saja nanti yang ada yang namanya ini ya. Ambil gambar layar. Oke. Nah, jadi caranya kita tekan saja di sini. Nah, maka dia sudah terscreenshot. Oke, jadi caranya seperti itu. Semoga video singkat ini bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, ini hasil screenshot kita tadi. Oke.